Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kita akan membacakan selawat tentang kisah sang Rasul. Perhatikan bunda ya. Rohatil abayaru tasyadu filayalil maulidi wabari mimani ahmadi rohatil abyaru tasyadu filayalil maulidi wabarikun nuriya badu mimani ahmadi wabarikun nuriya badu filayalil wa barikun nuri yabdu fi layalil maulidi fi layalil maulidi Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Dua bulan di kandungan wafat ayahandanya, tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada disusui Halimah, 6 tahun usianya wafat ibu tercinta, 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Talib pun menjaga paman paling membela. Saat kecil pengembala, dagang saat remaja, umur 25 memperistri Khadijah, di umur ke-30 mempersatukan bangsa. Saat peletakan batu Hajar Aswad mulia, 40 tahun mendapatkan isyarat, ia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Inilah sang Rasul yang penuh suka duka, inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Rohatil abyaru tasyadu filayalil maulidi wabarikun nuri abdu mimani ahmadi rohatil abyaru tasyadu filayalil maulidi wabarikun yabdu mimma'ani ahmadi
barikun nuri ya bandu filayalil maulidi wa barikun nuri ya bandu filayalil maulidi filayalil maulidi filayalil maulidi. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.